Kampanye juga digelar sejumlah partai lainnya di berbagai daerah. Saudara, meski batal dilantik sebagai anggota, Menteri BUMN Dahlan Iskan hari ini memeriahkan kampanye Partai Demokrat yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat yang juga Menteri BUMN Dahlan Iskan memeriahkan kampanye Partai Demokrat di Kota Magelang, Jawa Tengah. Meski sudah berkampanye untuk Partai Demokrat, Dahlan hari ini batal dilantik sebagai anggota Partai Demokrat karena Presiden SBY masih berada di Riau dan batal hadir dalam kampanye ini. Partai Persatuan Pembangunan mengawali kampanye hari pertama dengan menggelar kampanye akbar di Surabaya, Jawa Timur. Kampanye ini sekaligus memperingati haul Gus Dur yang keempat. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, yang dijadwalkan dapat hadir di tengah masa PPP, berhalangan karena sakit. Kampanye perdana Partai Gerindra dipusatkan di Masaran, Sragen, Jawa Tengah dengan dihadiri Ketua Dewan Pembina Partai, Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo disambut ribuan pendukungnya yang memadati arena kampanye. Adik kandung Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, kembali menyampaikan kekecewaannya setelah PDI Perjuangan mengingkari perjanjian batu tulis dengan mengusung Jokowi sebagai capres. Padahal sebelumnya Megawati berjanji akan mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014 ini. Tim Liputan 6 melaporkan dari berbagai daerah.